Halo sahabat, ketemu lagi sama Reno dari Traveler Jakarta. Weekend ini kita lagi ada di Bali dan saya mau ajak kalian staycation di salah satu luxury hotel yang ada di Legian. The Stone Legian Kute by Marriott Bali. Sahabat, sekarang saya sudah berada di lobi The Stone by Marriott Legian Bali. Saya mau siap-siap untuk check-in dulu. Nanti setelah itu saya mau ajak kalian lihat isi dari kamarnya. Oke? Sahabat, sekarang saya sudah berada di dalam kamarnya. Saatnya kita room tour ya. Nah, saya mulai dari sebelah sini. Di pintu masuk kita langsung ketemu wastafel, sahabat. Yuk. Nah, di sini ada wastafel. Dan di sebelah sini ada perlengkapan mandinya. Oke, dan ini ada sabun tangannya tuh. Wah, cantik banget ya. Oke, ada air mineral juga. Di sebelah sini ada anduk dan juga tisu. Oke, kita lanjut sebelah sini. Nah, di sebelah sini adalah toiletnya dan showernya, sahabat. Yuk. Oke, kita buka. Oke, ini adalah klosetnya, sahabat. Tuh. Wow. Asik ya. Dan bersih tuh. Asik banget. Oke, lanjut sebelah sini. Oke. Nah, ini adalah showernya, sahabat. Tuh. Oke. Ini ada shower yang besar dan juga ada shower yang kecil. Oke, di dalam sini juga ada sabun, sampo, dan juga ini conditionernya. Wow, lengkap ya. Sip. Oke, lanjut sebelah sini ada lemari besar, sahabat. Oke, kita buka ya. Nah, di sini ada gantungan bajunya. Oke, di bawah sini ada sendal tidurnya. Oke, dan ini adalah meja covernya, sahabat. Wow. Oke, kita lihat sebelahnya ya. Oke. Nah, di sebelah sini ada setrikaan, sahabat. Wow, asik banget ya. Jadi kita bisa setrika baju nih. Oke. Dan di bawahnya ada head dryer. Oke. Di bawah sini kita lihat. Oke. Wah, di bawah sini ternyata ada deposit box, sahabat. Tuh. Oke. Lanjut ke kamar ya. Oke. Nah, di sebelah sini ada mini pantry-nya, sahabat. Tuh. Ada coffee and tea. Oke. Di sebelah sini juga ada pemanas airnya. Oke. Dan di sini ada mini kulkasnya. Wow. Oke, sebelah sini ada gantungan bajunya. Dan di sebelah sini ada TV besarnya, sahabat. Wow, besar banget ya. Dan di sebelah sini ada teleponnya. Dan di sebelah sini ada meja kerjanya. Nah, kita dapat juga kayak gini, set seperti ini. Oke, keren ya. Oke, dan ini adalah tempat tidur kita, sahabat. Wow, besar banget ya. Nah, ini tempat tidurnya ukuran king size, sahabat. Mantap, kita lihat balkonnya ya. Oke. Nah, ini adalah balkon kita, sahabat. Oke, di balkonnya terdapat bathtub seperti ini. Asik banget ya. Ini seru banget nih, kita bisa berendam sambil ngopi dengan view kolam berenang. Wih, mantap banget ya. Oke, dan di sebelah sini ada sofa santainya. Wow, asik banget nih.
Mantap. View-nya cantik banget nih sahabat nih. Kalau misalkan kalian bisa lihat tuh, view-nya adalah kolam berenang. Luas banget. Wow, cantik banget ya. Asik nih, nanti kita cobain keliling kolam berenangnya ya. Oke, yuk kita lanjut ke dalam ya. Sahabat, ini adalah kamar dengan tipe deluxe king pool view seharga 1.600.000, sudah termasuk sarapan pagi ya sahabat ya. Oke, setelah ini saya mau kasih liatin kalian fasilitas yang ada di The Stun by Marriott Kuta Bali. Ikutin terus. Sahabat, sekarang saya sudah berada di fasilitas fitness center dan internet corner. Yuk kita lihat yuk. Oke. Oke. Oke sahabat, nah ini adalah fasilitas internet corner-nya. Wow. Jadi di sini sahabat bisa internetan dan juga ada disediakan printer kalau misalkan sahabat butuh printer ya. Oke, kita lihat gymnya ya. Sahabat, ini adalah fasilitas fitness centernya. Yuk kita lihat yuk. Oke. Nah, fasilitas fitness centernya cukup luas, sahabat tuh. Ada dari sebelah sini sampai dengan ujung sana ya. Oke. Nah, untuk perlengkapan fitnessnya cukup lengkap. Oke, di sini ada treadmill, ada sepedahan juga, ada alat fitness seperti ini. Ada bola yoga, ada alat fitness seperti ini juga. Oke, dan di sini ada matrasnya. Di sebelah sini ada apa ini namanya? Oke, seperti inilah ya. Oke, dan yang ini juga ada dumbbellnya. Disediakan juga air mineral, ada handuknya. Dan juga ada cairan disinfektan. Kalau misalkan kita mau gunain, kita lap dulu ya. Oke, keren banget. Mantap, yuk kita lanjut ngelihat fasilitas yang lain ya. Sahabat, nah di The Stun juga memiliki fasilitas spa, Kalestin Spa. Oke, tapi untuk saat ini masih tutup ya sahabat ya. Yuk kita lihat fasilitas yang ada di lobi dan kita lihat kolam berenangnya. Yuk, sebelah sana yuk. Oke, sahabat, ini adalah area lobinya. Oke, nah ini adalah ruang tunggunya. Wow, luas banget ya. Dan di sebelah sana adalah resepsionisnya. Oke, dan di sebelah sini adalah ruangan tunggunya. Dan ini nih yang menarik banget, sahabat tuh. Alat-alat musik tradisional. Oke, cantik banget ya. Tuh. Wow. Jadi ada gamelan, ada gendang juga ujung sana. Asik. Oke, nah ternyata di area lobi juga terdapat fasilitas biliar sahabat. Nih, yuk kita lihat yuk. Oke. Nah, di sini terdapat meja biliar. Jadi kalau kalian bisa main, bisa langsung main di sini, oke? Oke, lanjut ya. Nah, di sini juga terdapat restoran dan barnya. Oke, nah ini nih yang menarik nih, lucu banget nih. Ayo, sini. Nah, ini ada papan catur, tapi ukurannya besar banget ya. Oke, lucu nih. Asik nih buat main ya. Wow. Oke. Sahabat, nah sekarang saya sudah berada di fasilitas swimming pool. Ya, yuk kita lihat sebelah sini yuk. Oke. Nah, ini adalah fasilitas kolam berenangnya, sahabat tuh. Luas banget ya. Asik banget nih. Oke. Nih, di sini juga banyak terdapat sofa-sofa santai. Di ujung sana juga banyak tuh, yang ada yang hitam-hitam. Oke, di ujung sana juga ada gazebo-nya. Wah, asik banget ya. Nah, di sini juga terdapat bar-nya. Nih.
ada pull barnya sebelah sini. Oke. Jadi ini enak banget kalau misalkan kita sore-sore ngopi dengan suasana kolam berenang ya. Asik banget. Oke, yuk lanjut lagi ya. Nanti kita cobain kolam berenangnya. Selamat pagi sahabat. Nah sekarang saya mau siap-siap untuk sarapan pagi. Saya mau kasih liatin kalian menu sarapan pagi yang ada di Destun Legian Bali. Oke. Nah menu pertama saya order adalah American breakfast nih, seperti ini. Ada omeletnya. Wah ini lengkap banget ya sahabat ya. Porsinya banyak banget. Oke. Juga saya pesan snack seperti ini. Ada croissant sersani, oke, dan juga fruit platter, oke, dan juga ada saya cobain nasi gorengnya, oke, mantap ya, dan juga saya cobain telur, wow. Nah, untuk minumnya saya cobain kopi, sip. Oke, untuk sekarang Destun Legian Bali ini untuk breakfastnya ala carte sahabat ya. Jadi kita bisa pesen menu ala carte yang sudah disediakan di sini. Dan juga suasananya enak banget sahabat nih, pemandangan kolam renang. Oke, dan cuaca lagi cerah, sekalian kita berendam. Sekalian kita berjemur pagi ya. Wah asik banget nih. Nih kalian harus cobain datang ke sini. Ini rekomendasi banget buat kalian yang mau staycation dan liburan di Bali. Destun Legian Kuta Bali. Oke. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Agar terus berkembang dan juga tetap memberikan referensi tempat wisata, kuliner, dan hotel-hotel keren lainnya. Oke, ikutin terus perjalanan saya di kota-kota selanjutnya. Terima kasih.